بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه وأمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع الشهداء والصالحين خصوصا إلى صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني وإلى جميع علماء المصنفين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن أنس dan dari sahabat Anas. وعن أنس dan dari sahabat Anas رضي الله عنه. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhar tahala jika bepergian siapa Rasul. Idhar tahala jika bepergian siapa Rasul. Qabla an taziga. Sebelum bergeser. Qabla an taziga sebelum bergeser. Apa asyamsu matahari. Apa asyamsu matahari akhara maka mengakhirkan siapa Rasul. Akhara maka mengakhirkan siapa Rasul. Az-zuhra akan sholat zuhur. Az-zuhra akan sholat zuhur. Ila waqtil asri sampai pada waktunya sholat asar. Ila waqtil asri sampai pada waktunya sholat asar. Thumma nazala kemudian turun siapa Nabi. Maksudnya istirahat. Fajama'a maka menjamak siapa Nabi bainahuma antara keduanya zuhur dan asar. Bainahuma antara keduanya zuhur dan asar. Fa'in zaghat maka jika bergeser. Apa syamsu matahari. Qabla ayyar tahila sebelum berangkat bepergian siapa Rasul. Qabla ayyar tahila sebelum berangkat bepergian siapa Rasul.
Sholat maka sholat siapa Rasul, adzuhra akan sholat duhur. Thumma rakiba kemudian naik kendaraan siapa Rasul. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis. Wa fi riwayatil hakimi dan itu di dalam riwayatnya Imam Hakim. Wa fi riwayatil hakimi dan itu di dalam riwayatnya Imam Hakim. Fil arba'ina di dalam kitab al-arba'in. Fil arba'ina di dalam kitab al-arba'in. Bi isnatin dengan sanad as-sahih yang sahih. Salat siapa Nabi, adzuhra akan salat zuhur, wal asra dan salat asar, thumma rakiba kemudian naik kendaraan siapa Rasul. Wali Abi Nuaimin dan itu bagi Abi Nuaim fi mustakhraji muslimin di dalam kitab mustakhraji muslim. Di mustakhraji muslimin di dalam kitab mustakhrajnya Imam Muslim. Kana ada siapa Rasul. Idha kana jika ada siapa Rasul. Fi safarin di dalam perjalanan. Fi safarin di dalam perjalanan. Fazalat maka tergelincir. Fazalat maka tergelincir apa asyamsu matahari. Salat maka salat siapa Rasul adzuhra akan salat zuhur. Wal asra dan salat asar jami'an akan kesemuanya dalam keajami'an dalam keadaan jamak. Jami'an dalam keadaan jamak sumar tahala kemudian berangkat siapa Rasul. Ini hadis satu menerangkan tentang dua hal. Satu tentang jamak sholat. Yang kedua tentang kriteria atau syarat jamak di dalam sholat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigh asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam perjalanan kemudian di tengah perjalanan matahari itu tergelincir, matahari tergelincir artinya masuk waktu salat zuhur. Ketika masuk salat zuhur beliau tetap melanjutkan perjalanan. Mengakhirkan salat zuhur ke waktunya asar. Artinya perjalanannya ketika matahari tergelincir masuk waktu sholat zuhur tidak berhenti untuk menjalankan sholat. Tapi menjalankan sholatnya pada waktu yang kedua. Ini mengenai jamak takhir. Kemudian yang kedua disebutkan akhara dhuhra ilal asri thumma nazala fajama'a bainahuma. Kemudian menjamakin namanya jamak takhir. Di sini juga bisa diambil hikmah bahwa pendapat para ulama menyebutkan jamak takhir lebih afdol daripada jamak takdim. Karena di annal ula laisa waqtan litsaniyah. Karena waktu salat pertama bukan termasuk daripada waktu salat kedua. Kemudian yang kedua, fa in zaghati syamsu qabla an yartahila shalla dhuhra tsumma raqiba. Kalau waktu zuhur masuk tapi posisinya belum berangkat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dulu kemudian berangkat. Ini dijadikan dasar bahwa salat jamak belum boleh dilakukan selama perjalanannya belum dimulai. Walaupun kita sudah berniat untuk menjalankan perjalanan. Saya mau pergi ke Surabaya misalnya. Akan tetapi belum berangkat
sampai waktu zuhur datang. Maka saya harus sholat zuhur dulu baru berangkat. Nah, tapi kalau sudah di perjalanan, masuk waktu sholat zuhur, diakhirkan sholatnya tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum berangkat tidak boleh. Makanya disinilah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa in zaa qabla ayyartahila sholat zuhra tsumma raqiba. Kalau masuk waktu maka beliau sholat dulu kemudian baru berangkat. Bagaimana dengan riwayatnya Imam Hakim yang ada di bawahnya? Wa fi riwayatil Hakim fil Arba'in bi isnadis sahih sholat zuhra wal asra tsumma raqiba. Di sini disebutkan bahwa Imam Hakim meriwayatkan ketika masuk sholat duhur, Rasulullah sholat duhur dulu dengan asar digabung menjadi satu, kemudian berangkat. Nah ini mengenai jamak takdim. Perlu diketahui bahwa sholat duhur wal asra yang dimaknakan di dalam hadis ini, sehingga disimpulkan oleh para ulama jamak itu hanya boleh di perjalanan, dimungkinkan terjadi pada waktu di tengah perjalanan kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang istirahat, misalnya sedang pergi ke Tabuk atau pergi ke Makkah atau pergi kemana, di tengah perjalanan mungkin pagi istirahat. Nah, ketika masuk waktu sholat duhur ingin melanjutkan perjalanannya, maka dalam situasi seperti ini boleh. Nah, beliau melaksanakan sholat duhur dan asar secara berjamaah, dimungkinkan situasinya seperti itu. Karena tidak ada satu ulama pun yang berpendapat ketika orang niat ingin musafir sudah boleh menjamak sholat. Wali Abi Nu'aymin fi mustakhraj muslimin kana idha kana fi safarin fazalati syamsu sholat duhur wal asra jami'an. Jadi hadis ini menerangkan sekaligus beberapa hal. Satu mengenai jamak takhir. Dua mengenai jamak takdim. Tiga menerangkan bahwa orang yang akan bepergian sebelum melaksanakan perjalanannya belum dapat rukhsah untuk menjamak sholat. Yang ketiga, yang keempat adalah ketika orang di perjalanan kemudian istirahat, ketika akan berangkat kembali masuk waktu sholat zuhur misalnya, maka dia boleh menjamak sholatnya. Wa'an Mu'adin, dan dari sahabat Mu'ad radhiyallahu mudah-mudahan meridhai. Siapa Allahu Allah, qala berkata siapa Mu'ad, kharajna keluar siapa kami ma'a Rasulillahi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ghazwati Tabukin di dalam perang Tabuk. Fi ghazwati Tabukin di dalam perang Tabuk. Fakana maka ada siapa Nabi itu yusalli salat siapa Nabi. Adzuhra akan salat zuhur wal asra dan salat asar jami'an secara jamak. Wal maghriba dan akan salat maghrib wal isya dan akan salat isya jami'an secara jamak. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa muslimun imam muslim. Ini menerangkan juga mengenai jamak takdim dan mengenai sholat apa saja yang boleh dijamak. Lima waktu sholat yang boleh dijamak hanya empat. Zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Maka jika ada yang berpendapat bahwa sholat itu boleh dijamak sekaligus, seperti ada kelompok tertentu yang membolehkan itu, jelas bahwa pendapat itu adalah batil. Tidak dibenarkan karena tidak ada tuntunannya. Jamaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya zuhur, asar, maghrib dan isya. Boleh ditakdim pada waktu salat pertama dan boleh ditakhir pada waktu salat yang kedua. Di sini Rasulullah SAW menyaksolatnya dalam perjalanan ketika perang Tabuk. Artinya dalam perjalanannya adalah misi jihad fisabilillah. Sehingga dalam hal ini para ulama menyimpulkan orang yang boleh menjamak dan mengqasar salat
hanya orang yang ketika di dalam perjalanannya bukan dalam rangka kemaksiatan, akan tetapi perjalanannya dalam rangka perjalanan yang ghairul maksiyah. Sehingga di dalam kitab fikih itu disyaratkan ayyakuna safaruhu mubahan. Perjalanannya adalah perjalanan yang mubah. Maknanya mubah apa? Fi ghail maksiyah, bukan dalam rangka kemaksiatan. Wa'an ibn Abbas, dan dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Wa'an ibn Abbas, dan dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Radiyah, mudah-mudahan meridhai siapa Allah wa Allah. Qala, berkata siapa ibn Abbas. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqsuru, janganlah mengqasar siapa kalian. La taqsuru, janganlah mengqasar siapa kalian. As-salata, akan salat. As-salata, akan salat. Fi aqalla, di dalam jarak yang lebih sedikit. Fi aqalla, di dalam jarak yang lebih sedikit. Min arba'ati burudin, dari empat burud. Min arba'ati burudin, dari empat burud. Burud itu ukuran yang disimpulkan oleh para ulama dengan sittata asyara farsakhan, yang juga sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya, yang kemudian dihitung secara kilometer kurang lebih mencapai jarak 82 kilometer. Nah, empat burud itu seberapa jaraknya? Min Makkata, dari kota Makkah ila Usfan, sampai ke Usfan. Jadi jarak empat burud itu adalah dari Makkah ke Usfan, ya kurang lebih sekian, 82 kilometer. Rawahu, meriwayatkan siapa Daruqutni, Imam Daruqutni, bi isnadin, dengan sanad dhaifin, yang lemah. Wasahihu, dan bermula yang benar. Wasahihu, dan bermula yang benar. Annahu, sesungguhnya hadis itu mauqufun, hadis mauquf. Kada, demikian. Ini akhrajahu, mengeluarkan akan hadis siapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Siapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبل أن تزل ثم سلم جماعة بين ثم غطى الشمس قبل أن تأير تحت الظهر راكبا.
Allahumma alaihi wa sallatil hakimi fil isnadi sahihi salat dhuhra wal asra وَلِأَبِي نُعَيْمٍ مُسْتَخْرَجِ مُسْتَخْرَجِ كَانَ فِي فَنَزَلَ فَسَجَدَ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ وعن معاذ رضي الله عنه قال قدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقصص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في أقل من أربع حدود من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف أخرجه ابن خزيمة والله أعلم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك أن تعبده وأنت قبلنا أن ترده علينا إلا حاجتنا إليه صلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء السلام Ya Allah, Allahul Muwaffiq, kami tetap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ya